Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ALS Nopin 388 diberangkatkan dari kota Malang menuju kota Medan ya. ALS Nopin 388 ini dicunci oleh Bang Antoni Siombing ya, ini sedang keluar dari parkir belakang terminal Arjosari kota Malang. Dengan bodi Avante-nya ya ini ya, teman-teman. Dan di parkiran belakang ini ada ALS Nopin 360 ya, dengan cincu Bang Torus yang siang hari ini lagi pengecekan kondisi atau reparasi untuk persiapan keberangkatan besok hari Minggu ya ini. Jadi ALS Nopin 360 ini berangkatnya hari Minggu ya, dan hari ini yang masuk 345 ya, tapi belum nyampe ini. Mungkin nanti siang baru sampai ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau bareng dengan ALS Nopin 360 ini, langsung menghubungi agen terdekat ya, yang di kota Malang, karena ini nanti melewati rutenya melewati Blitar ya ini, Kepanjen, Tulungagung, Kediri. Jadi teman-teman yang mau bareng dengan ALS Nopin 360 silakan menghubungi agen-agen ALS yang dilaluinya ini, dan nama di sana ini Bang Fahrul Ubis sedang mengecat itu kayaknya. Oke ya, saya akhiri dulu video hari ini pemberangkatan ALS Nopin 388 ya. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan untuk sahabatnya saja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari kota dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.